sahabat Asia Lovers dan Itinglicious dimanapun kalian berada, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Ting Ting TV. Channel ini akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara klik like, subscribe, serta komen. Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Dan baiklah para sahabat, di malam hari ini kembali kita akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Yang pertama ya para sahabat, kita ada berita yang datangnya dari Ayu Ting Ting nih. Ayu Ting Ting dilirik oleh artis luar negeri, yang tepatnya dilirik oleh artis Korea. Dan Ayu Ting Ting juga mendapatkan support ya para sahabat ya dari artis Korea tersebut. Wah Masya Allah, memang ya para sahabat ya, kalau orang baik pasti dapat dukungan dari orang baik pula nih para sahabat ya. Dimana disitu kita lihat di salah satu akun fans Ayu Ting Ting yang memposting sebuah cuplikan video dari artis Korea tersebut, di mana artis Korea tersebut mengucapkan Ayu Ting Ting terima kasih telah menyukainya dan dia selalu akan mendukung Ayu Ting Ting. Wah keren banget ya para sahabat ya, ternyata Ayu Ting Ting memang orangnya baik dan kebaikan dari Ayu Ting Ting tidak bisa ditutupi ya para sahabat ya, itu terbukti dari unggahan ini ya para sahabat ya, karena banyak yang support dan sayang kepada Ayu Ting Ting, termasuk artis dari Korea ini ya, cowok ganteng si mata sipit yang dari Korea. Wah ganteng banget ya para sahabat ya, keren banget. Di situ kita lihat ada sebuah caption yang mengatakan, weh keren, akhirnya disapa juga sama idolanya, pasti haters tambah panas. Wah bener banget nih, yang suka ngebully Ayu Ting Ting dan suka mencibir Ayu Ting Ting pasti tambah kepanasan ya para sahabat ya, ngelihat video yang satu ini ya para sahabat ya. Dan dalam postingannya akun fans Asia ini juga dikomentari oleh salah satu akun yang lain, yaitu komentar datang dari Ed Malody yang mengatakan, bagus begitu cari hiburan sendiri daripada mikirin haters bikin emosi, marah-marah mulu nanti imun jadi drop, bukannya berkurang masalah malah nambah. Rugi hari gini mikirin haters sangat tidak tepat waktu. Sekarang mending happy, ceria, banyak berdoa, biar tetap sehat, banyak bersyukur atas rezeki yang diberi Allah. Makan haters-haters itu harus dikasih sedekah dan diberi santunan, karena saya lihat mereka dari keluarga miskin, bukan balik dimaki-maki. Kan jelas Islam mengajarkan jangan orang yang berlaku buruk dibalas dengan perlakuan buruk lagi, malah harus diperlakukan super baik biar haters atau musuh malu dan balik berterima kasih. Satu lagi ya para sahabat ya, komentarnya datang dari Ed Kasidi yang mengatakan, kebaikan dan ketulusan seseorang itu pasti akan selalu mendapatkan kebaikan pula. Amin. Save Ayu Ting Ting. Wah benar banget ya para sahabat ya, kebaikan dari Ayu Ting Ting pasti akan mendapatkan kebaikan pula ya para sahabat. Selanjutnya nih para sahabat, ada sebuah IG story dari Syahir Sek. Sepertinya ini adalah jawaban dari Syahir Sek yang kemarin sempat viral ya, karena Syahir Sek mengaku single di live story-nya di Instagram. Langsung saja ya para sahabat ya, Syahir Sek langsung mengalihkan pemberitaan tersebut dengan memposting foto dirinya bersama dengan Vishal, yaitu sepupunya, dan juga Rushika Kapoor ya para sahabat ya. Akan tetapi Syahir Sek tidak memposting IG story tersebut secara langsung, melainkan ia mengambil postingan kembali dari Vishal sepupunya atau meripostnya kembali ya. Wah, sepertinya Syahir Sek tidak punya ya foto itu.
cuma pisau yang menyelamatkannya dari pemberitaan yang lagi viral ya, sahabat ya. Dan dalam postingannya, akun ini juga menambahkan sebuah caption. IG story official, oh selalu ada Visha di antara mereka. Syahir story aja harus Visha duluan, baru di story balik Syamasya. Visha ini kayaknya penolong ya, mungkin ini gara-gara Syah live tadi post foto sama istri kok harus rame-rame. Di postingan ini pun langsung dikomentari oleh Malody pula yang mengatakan, foto kok rame-rame, terus heran, susah ditebak kalau begini. Jangan seolah-olah Sia Gimbal masih satu rumah, padahal enggak. Bisa jadi teman-teman cuma untuk tutupi keadaan. Memang Sia sendiri single sekarang di rumah, dan mereka sebagai friend official Gimbal kan cuma berkunjung doang. Dan bagaimana menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih.